Halo, halo, halo guys. Selamat datang di konten Maju Pilih. Tadi aku udah rekaman 15 menit, tiba-tiba listriknya jelek lagi. Kayak nangis rasanya. Bingung, udah tahu listrik aku kuat masih dipaksa. Bingung aku sama kakakku nih. Aduh, udah rekaman 15 menit aku ngulang lagi kan. Jalot nggak ya? Januari jam 2. Nah, kita main ulang aja ya. Lot ulang, lot ulang, lot ulang. Jelek, jelek. Gak apa-apa lah. Kita ulang lagi. Udah cerita banyak tadi padahal. Aku lupa kan mau cerita tadi cerita apa saja. Akhirnya tadi terpak bisa ya bisanya ngulang dari sini. Kita enggak, aku maunya lot yang lain, aku mau yang lot yang lain. Dari yang sebelum ini, bentar, kita lihat dulu. Ah, kita lot dari sini aja nggak apa-apa deh. Nah, kita tadi tuh mengerjakan yang sini tadi. Kita awal main gara-gara korupelnya, gara-gara jelek lagi. Aduh, korupel. Korup. Yah, pembukaan dulu ya. Halo guys, selamat datang di Maju Pilis. Selamat menikmati konten-kontennya Maju Pilis. Ya, kita sementara bikin konten udah banyak sebenarnya stok kontenku gara-gara nggak ada akses internet, nggak bisa live streaming. Jadi konten-konten yang aku buat nih sekarang banyak nih. Ya, stok konten gara-gara tidak bisa live streaming, bener-bener tidak ada akses internet. Seperti yang aku ceritain, sinyal di HP pun nggak ada, sinyal di WiFi juga nggak ada. Terpaksa akhirnya bikin konten. Nah, tadi tuh aku cerita. Aku tuh pakai kacamata nih. Bersihin kacamata kotor. Kok masih belur? Ternyata bukan kotor karena perpindahan dari kacamata yang ini, dari kacamata yang sini nih pindah ke sini. Jadi kayak mata ini harus menyesuaikan dulu. Nah, aku tuh punya kacamata ada 3 biji. Ini ada kacamatanya semua. Nah, tadi aku udah cerita ini sih, aku cerita ulang aja lah soalnya filenya korup. Terus aku buat ganti kacamata yang ini. Karena kacamata ini buat yang lihat dekat gitu loh. Ada Blu-ray-nya jadi anti radiasi. Kalau yang dua itu tadi nggak ada gitu. Oke, kita lanjut memainkan gamenya sambil cerita-cerita lagi. Semoga aja tidak jelek lagi ya, tidak korup lagi, Vel. Aku udah cerita banyak tadi padahal ya. Ya udah kita lanjut. Nah, saatnya kita melanjutkan di sini. Nah, aku udah sampai tahu cara ngalahinnya. Aduh. Tuh, fokus saja ke sini. Aku udah sampai hafal ngalahin. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Nah. Jadi Kena nih bagus banget nih. Aku jadi bahas di luar Kena kan, padahal ceritanya bagus. Kita lanjut. Emang grafiknya luar biasa. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kayak tadi. Tiba-tiba listriknya jelek karena nggak kuat. Wah, dia pakai panah juga nih. Anjay, ditembakkan panahnya. Kok aku merasa dejavu gini? Panahnya kuat kali. Aduh, dejavu jadi nggak seru kan? Nggak first impression. First impressionnya tadi gara-gara korup. Astaga. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Kita lanjut dulu. Sini ada apa? Siapa tahu tadi aku lewat sini tapi nggak ngecek-ngecek. Ini ada apa nih? Sini, sini, sini. Lumayan dapat satu root. Wah, kurang sebiji lagi nih. Jadi 35. Kayaknya nggak bisa lewat sini teh. Nggak bisa anjir. Lihat-lihat sekitar dulu sebelum jalan. Sini ada apa? Oh, ada sesuatu itu. Anjay, nggak sadar. Ini ada apa? Nah, lumayan kan? Dapat duit kita. Kayaknya jalannya lewat sini deh.
Oke, kita lanjut. Kita lihat sekitar. Nanti dulu deh. Kita cek-cek sekitar dulu deh. Apa ini? Apa nih? A fox symbol is marked on this old camping gear. Udah gitu doang. Oh, dia ngasih tahu. Ih, grafiknya enak banget dilihat. Ya inilah pengaruhnya kalau apa pengaturan fisik X-nya dibenerin kayak gini nih. Oh, lancar banget gamenya rasanya. Oh, ada pakai mak mini max di sini. Anjay pemandangannya. Pemandangannya tetap keren. Kena nih mantap kali pemandangannya, aku suka. Mungkin kalian bisa rekomendasi aku game-game yang sejenis Kena yang pemandangannya bagus. Mungkin suatu saat bisa aku mainin ya guys ya. Ya pemandangannya suka aku ya. Yang grafisnya keren-keren kayak gini mungkin. Bagus, aku pengen screenshot bentar. Ntar kita screenshot dulu. Pemandangannya terlalu keren untuk tidak di screenshot. Windows print screen. Anjay. Ada gunung es di sana. Itu gunung es bukan sih? Gunung es kan? Ternyata ada salju juga ya di kena nih. Keren 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 keren. Yuk kita lanjut yuk. Itu gunung es bukan sih? Kayaknya gunung es lah ya. Masa bukan? Apa tuh? Ntar. Apa nih? Oh, taruh di sini. Kok dirilis? Bentar, bentar, bentar. R. Keren. Aku tadi belum sampai sini sih, baru main bentar sih. Cuman cerit yang lama, yang bikin lama tuh cerita-ceritanya aja. Bentar. Ini apa nih? Suaranya gini amat ya. Aku belum jalan ke sini tadi. Oh, nggak ada apa-apa. Belum bisa, masih belum bisa. Tapi tuh bisa di E nggak sih? Kayak kita main game ini lagi. Kayaknya lebih baik yang sana dulu deh. Ini kan jalan ya. Oke. Kok malah mas? Bentar, kita main yang bener. Sini nggak ada apa-apa kah? Oh, tempat meditasi. Meditasi dulu. Pemandangannya Kena memang nggak ada obat. Pemandangannya keren banget kalau kita perhatikan ya. Pemandangannya Kena bagus sekali. Tuh 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 lihat tuh tuh tuh. Mantap. Mungkin kalau ada rekomendasi game-game yang pemandangannya bagus bertema story, tapi tidak 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 perlu grinding ya, story doang. Ini kan nggak perlu grinding. Itu aku suka suka memainkannya. Yang penting gak grinding, aku males game-game grinding tuh. Pemandangannya. Memang mantap sih. Dah, udah kelar kan meditasinya. Yuk kita lanjut main lagi. Emang kalau meditasi lagi dapat darah lagi nggak? Penasaran aku. Enggak.
Siapa tahu ya meditasi 2 kali dapat darah lagi. Kita use the root dulu. Susah banget kontrolnya kalau pakai mouse. Sabar, kita bersihkan dulu. Harus pakai ini masalah bersihkannya. Duh, masih belum ahli aja mengandalkan si naga kuda satu nih. Kuda naga. Oh, ada satu lagi depan sini. Aduh. Oke. Oh, mantap. Nggak bisa nih. Oh, harus di ini dulu ya. Sini bisa. Nggak bisa. Kita harus bersihkan tempat ini dulu. Eh, ini ada sesuatu nih. Bentar, apa ini? Bentar. Aku melihat sesuatu, tapi kayaknya harus dibersihkan dulu deh tempatnya. Ya, kita bersihkan dulu tempatnya deh. Wih, darahku terus-terusan berkurang. Wah, kalah. Oke, udah bisa kita ambil root satu ini. Aku tadi kayaknya melihat root. Pas 35, mantap. Root kita sudah 35 ya, guys ya. Naik level 3. Oke, mantap. Makan semuanya. Kayaknya kita harus buka jalur ini deh. Susah banget gerakinnya nih. Apakah kita harus naikin DPI? Bentar, naikin DPI bentar biar cepat. Dikit lagi. Nice. Duh, DPI-nya terlalu tinggi, bentar. Naikin DPI bentar tadi bisa sampai separah itu. Eh, di bawah ada apa emang? Apa yang terjadi kalau kita turun ke bawah? Mati ya? Coba-coba. Aduh, melakukan kesalahan fatal aku, eh. Bener apa salah aku kesini nih? Duh, bingung aku.
Bentar. Kayaknya aku jalan ke sini dulu deh. Oke, bentar, kita balik dulu. Yang di atas kayaknya ada yang ditinggal deh. Aduh. Baliknya jauh. Balik dulu deh. Aku gak mau ada yang ketinggalan untuk sementara ini. Mumpung tadi ngelihat ada jalan lain ya. Kenapa aku milih turun dulu? Aduh tuh. Kita balik dulu. Nanti kita ke sana lagi kan, udah tahu kan. Tinggal teleport aja. Jika tidak ada apa-apa di sana. Nah, 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 nah. Kita berpetualang bersama si Jerry. Jerry berbunyi, ngik, 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 ngik. Ayo lihat Jerry. Ayo lihat Jerry. Mana ya lagunya si cowboy itu ya, aku lupa ya. Ya pokoknya begitulah. Tapi tetap aja pemandangannya. Lihat tuh pemandangannya tuh. Anjay lah, memang mantap. Aku nggak nyesel beli game ini. Tadi kan kita ke bawah, aku mau nyoba ke atas sini nih, takutnya ada ketinggalan. Ya lah, nggak ada apa-apa. Rela-rela balik, ternyata bener jalannya ke sini. Hehe. Iya, kita perosotan dulu. Aduh, duh, natap. Wah, kita lawan bos sepertinya. Aduh, sakit kali. Mana dia? Iya. Iya. Udah. Aduh. Weh. Aduh tuh. Kayaknya aku harus ngeheal deh. Aduh. Aduh. Kena lagi.
Aduh. Ih. 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 Aduh. Aduh. Ah, bisa menghindar. Nice. Anjay. Ya, mungkin sampai sini dulu ya kontennya. Kita lanjut episode berikutnya dari di konten Manju Pilis. Kita akhiri dengan berhasil melawan bos ya. Sabar, kita selesaikan dulu cutscene-nya baru kita penutupan. Makasih semuanya yang udah mau mampir. Sudah mau menonton kontennya Maju Pilis, makasih semuanya menyempatkan waktunya. Sampai ketemu di konten Maju Pilis berikutnya. Kita dapat lantern. Oke. Sampai ketemu di konten Maju Pilis berikutnya ya guys ya. Apa nih? Oke. Bentar. Kita klaim-klaim dulu. Apa yang dapat duit kan ya? Ada lagi? Oke, makasih semuanya yang udah mau mampir. Sampai ketemu di Maju Pilis berikutnya. Bye bye, dadah dadah. Ciao. Duar.